Permohonan sekali bayar atau one-off RM500 untuk penerima pingat jasa pahlawan negara PJPN dan permohonan pingat kategori waris polis diraja Malaysia PDRM dibuka mulai semalam hingga 30 April depan. Pembayaran kepada yang layak pula akan dibuat mulai Jun sehingga Disember depan. Pengarah Pengurusan Bukit Aman, Datuk Zaini Jaz dalam kenyataannya berkata, semua waris iaitu pasangan kepada pesara polis, bekas polis dan petugas polis era darurat yang layak dan masih belum menerima pemberian serta menerima pingat diminta segera mendaftar. Mereka juga perlu mengemaskini maklumat dan memuat naik dokumen sokongan untuk tujuan pembayaran seperti ditetapkan di pautan tertera. Bagi pesara polis, bekas polis dan petugas polis era darurat yang masih hidup dan yang bersara sehingga hujung tahun ini serta berkelayakan tetapi belum menerima pemberian one-off ini, mereka dikendaki mendaftar serta menyemak status permohonan melalui akaun pengguna sistem e-pesara masing-masing.